بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan lupa subscribe, like and share. Carikan perempuan yang dapat empatnya, kaya, cantik, tahan beragama, keturunan orang baik-baik. Kalau dapat empatnya, apa yang saya kasih ke kamu? Ini tidak ada namanya, jadi tak bisa dipanggil atau baca. Dan saya baca dari tulisan tidak bisa. Salihin, doanya sudah kabul. Berdoalah dengan doa yang pernah kabul. Rabbi hablim minas salihin, kabul doanya. Maka lahirlah anak dua, Ishak dengan Ismail. Doa Nabi Zakaria, Rabbana hablana min ladunka dzurriyatan thayyibah, berilah keturunan yang baik-baik makbul. Lahirlah anaknya, Yahya. Tiga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, berikan kami pasangan hidup dan anak qurrata a'yun, sejuk di pandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Baca itu. Ada satu yang keliru. Orang menganggap doa mesti pakai bahasa Arab. Dalam solat mesti bahasa Arab. Di luar solat yang bahasa Arab cuma empat saja. Alhamdulillah, solawat, auzubillah, bismillah, solawat, doa. Auzubillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sisanya bahasa Indonesia. Ya Allah, berikanlah anakku yang soleh dan soleha. Ya Allah, berikanlah aku menantu yang soleh. Kalau bisa kaya, kalau bisa anak pejabat, kalau bisa enggak ada pun enggak apa-apa. Senang dari itu. Okay. Berdoalah oleh terlalu detail. Ya Allah, ini ada tanah mau dijual 75 meter, ini 85, sebelah kanan Habib, sebelah kiri Pak Amirullah. Harga masih nego lagi. Jangan terlalu umum. Sebenarnya banyak yang aku mintakan padamu, tapi rasanya tak ada peluang sesuatu. Karena aku yakin kau tahu yang kumal. Anak keturunan soleh soleha, insya Allah. Ibu Cici, ini ada namanya, yang ini tak ada. Oh, ini yang minta keturunan soleh, Ibu Lis. Oh, ada namanya, Ibu Lis. Kalau tak ada sekarang, nanti ikut. Ada Ibu Lis. Ibu Lis payah naik ke atas, minta titip aja ke bawah. Minta sampaikan ke Ibu Lis. Ibu Lis. Ibu Cici, apakah dalam pelaksanaan ibadah boleh mencampurkan antara mazhab satu dengan yang lain? Jangan campur-campur mazhab, Bu Cici. Nanti ibu jatuh dalam tatabuk rukhas, ngambil enak-enaknya ya. Pas giliran wudhu, dia ambil Hanafi. Bersentuh laki-laki dengan perempuan, Hanafi enggak batal. Aula mastumun nisa, enggak batal. Karena makna la mastumun nisa di situ jima. Maaf, kalau jima baru batal. Kamu tadi kok enggak wudhu, kan sudah sentuh. Enggak batal. Pas ketika kurban, menurut Hanafi wajib. Kamu enggak kurban? Enggak. Kenapa? Mazhab Syafi'i kan sunat wakaf. Pas nikah, pindah lagi ke Hanafi. Kenapa? Enggak pakai wali. Dalam mazhab Hanafi, dia enggak nikah pakai perempuan, bisa menikahkan diri. Nikah dia pakai Hanafi. Pas ketika salat malam itu, salat witir wajib Hanafi. Kamu Hanafi ya? Kok enggak salat witir? Menurut mazhab Syafi'i kan sunat. Nah, ini mazhabnya namanya tatabbu' rukhas. Ngambil enak-enaknya aja. Maka kita jangan sampai campur-campur masa. Ibu Cici. Kalau ada Ibu Cici. Bagaimana cara kita agar tidak mudah tergoda melihat wanita lain? Jangan lihat. Manis tata amin kumul ba'ah. Siapa di antara kamu yang sudah mampu sanggup menikah, balik tazawaj, menikahlah. Fa'innahu aghadulil basar. Karena dengan menikah itu menundukkan pandangan. Orang kalau sudah nikah, menundukkan pandangan. Saya dari tadi menundukkan. Fa'innahu aghadulil basar wa aqsanulil farq. Menjaga kemaluan. Kalau kau sudah menikah, nampak ada perempuan cantik di jalan, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Walaupun bentuknya agak lain sih. Oleh sebab itu maka menikahlah. Amallam yastati', siapa yang tak sanggup menikah, fa'alihi bisawum. Hendaklah banyak puasa sunat. Dengan puasa sunat itu, nafsunya ada, tenaga ada. Khususnya adik-adik mahasiswa, anak muda, puasa sunat. Senin Kamis, amal lagi puasa Nabi Daud. Sari puasa, sari makan. Sari puasa, sari makan. Ada cewek cantik.
Gak ada pak. Aku udah mau mati aja buat. Sebab itu harus baca surat. Manta zawajah, siapa yang menikah, fakal istagumal aniswal iman. Siapa yang menikah, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Hadis riwayat Tabrani. Sehebat-hebatnya laki-laki, kalau belum menikah, imannya masih setengah. Bagaimana menyempurnakannya? Menikah. Nikah itu adalah ibadah. Nikah itu adalah ibadah. Itulah mengapa nikah beberapa kali itu adalah ibadah. Please, namanya marah. Ini sudah tergoda. Ya, tergoda. Saya dalam perjalanan jauh-jauh banyak nih, banyak godaannya, terutama di pesawat. Pramugari. Nomor berapa, Bapak? Sudah pakai safety belt-nya. Mau makan ayam atau mau makan kue? Banyaklah dia tanya-tanya. Boleh foto? Alhamdulillah banyak saya diselamatkan. Tarik, sudah selesai. Oleh sebab itu kita jaga diri kita, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, wa lisanuka ratbun bi dzikrillah, lidahmu dalam keadaan basah berzikir dengan Allah. Afdal dzikri, zikir yang paling afdal, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Letak ya sini. La ilaha illallah. Alat dan jasad dimutah. Ketahui dalam jasad itu ada segumpal. Kita salahat-salahat dan jasad dikuluh. Kalau dia baik, yang lain menjadi baik. Wa ila fasad dan jasad dikuluh. Yang lain menjadi rusak. Ala wahai al-qal. La ilaha illallah. 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 Zikir yang paling bagus, hati menyebut, jantung menyebut, mulut menyebut. Korek. Andai tidak, di dalam saja. Bapak misalnya kerja di kantor camat, ada orang ngurus KTP, itu enggak bisa menyebut. Pak, gimana KTP saya? La ilaha illallah. Belum tetap ngomong sama orang begini, tapi tidak. Kalau pedagang la ilaha illallah, maka dia tidak akan curang timbangan. Suami yang la ilaha illallah, la ilallah, dia tidak akan mengkhianati istrinya. Istri yang la ilaha illallah, dia tidak akan bacakan peret-peret mantra ke minuman suami orang. Anak yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan yang paling penting adalah ketika kita berzikir, maka setan akan menjauh. Aman a'radu an dzikri, siapa yang tidak berzikir, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidup ini sempit, kaya, rumah besar, mobil besar, bini besar. Tapi hidup terasa sempit, ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit. Orang kalau sudah hidupnya sempit, stres, stroke, depresi, mati. Orang kalau sudah stres, melihat Coca-Cola, melihat baikon seperti Coca-Cola. Akhirnya dia minum. Sebelum minum, streaming dulu. Kuahir segalanya. Begitu selesai minum, mulut berbunyi. Datang tetangga, dituangnya SKM, susu kental manis. Ketika susu kental manis dituang, susu ke bawah, air keluar. Maka orang yang mabuk habis minum, keluar lagi racun-racun. Akhirnya ketika dia bangun, aku gak jadi mati. Akhirnya dia bunuh diri, digantungnya lehernya pakai tali, melompat. Dia tak mati, patah tiang. Berat dia 125. Kalau begitu di rel kereta api aja lah. Akhirnya inilah nampaknya lagi. Besok pagi kembali ke rewat. Loh kok enggak mati? Salah dia. Hidup ini harus diterima. Apapun yang datang, kita harus siap. Berani hidup, berani menghadapi segala resiko. Apa kata orang Barat? Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Berani hidup, berani mengambil resiko. Takut mengambil resiko, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Bagaimana mau mati belum sampai masanya? Ada jenazah lewat, ikut. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, menjadi perempuan ada resikonya. Menjadi laki-laki ada resikonya. Jadi laki-laki atau jadi perempuan. Jangan jadi laki-laki yang jadi-jadian. Itu cuma pertanyaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sudah terjawab semua. Ini pun sudah. Aku lu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Semoga semua memberikan mendapatkan kebaikan-kebaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.